puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka usulan hak angket silahkan itu menjadi kajian usulan kawan-kawan DPR untuk digulirkan menjadi suatu mekanisme di dalam fungsi pengawasan. Tidak ada urusan angket dengan pemaksulan. Angket hanya bagaimana melihat beberapa kementerian yang melakukan fungsi-fungsi kerjanya untuk fungsi elektoral. Jadi mungkin angket tidak ada kaitan dengan pembatalan pemilu, angket juga mungkin tidak ada kaitan dengan pemaksulan. Kita sampai hari ini PDI Perjuangan melihat angket itu perlu tapi masih dalam kajian. Naskah akademik sudah disiapkan.